Tuh. Sama dua ini. Atasnya tuh untuk biar muatinnya pakai styrofoam. Ya. Di gelas ke plastik. Plastik. Terkait dengan kegiatan ataupun program Kampung Tangguh Jaya yang di launching oleh Polda, ya, dalam hal ini Polda DKI, ini sangat tentu saja bisa mengangkat atau lebih meningkatkan lagi, ya, kepedulian daripada warga masyarakat terkait dengan mitigasi atau pencegahan terhadap COVID-19 yang ada. Dan kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih dengan adanya launching program kegiatan ini, ya. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif segera ini bisa berkembang di wilayah-wilayah lainnya dengan Kampung Tangguh Jaya ini, ya, dalam rangka untuk mendampingi Kampung Siaga COVID yang sudah memang sudah berjalan di wilayah di tingkat RW, namun memang geliatnya perlu kita dongkrak lagi. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Kepolisian Republik Indonesia. Oke, Mas. Kita ada program launching Kampung Tangguh Jaya serta tanggal 24 Desember 2020 tepatnya jam 9.00 mengambil tempat di RW 12 Kelurahan Pengasinan. Kegiatannya apa aja, Pak? Ini, Pak. Kita melakukan kegiatan disinfektan, penyemprotan, bantuan sosial, terus probiotik. Ada kegiatan pencegahan COVID mungkin untuk penyemprotan itu gimana, Pak? Penyemprotan kita lakukan dari lingkungan yang ada ini, sekitar lokasi yang ada ini, nanti merambah dari RT, RW, menginjak ke kelurahan. Begitu juga akan berestafet ke lingkungan kecamatan. Untuk harapan ke depan, Pak, dengan adanya Kampung Tangguh, Pak, seperti apa? Dengan diharapkan terbentuknya Kampung Tangguh yang ada di RW 12 ini, nantinya akan diikuti oleh RW-RW yang lain untuk membentuk Kampung Tangguh. Dengan harapan masyarakat yang terpapar COVID-19 yang saat ini dilakukan isolasi baik di Wisma Atlet, Makara maupun isolasi mandiri, tentunya dengan sinergitas daripada stakeholder, mereka-mereka ini akan terkontrol, terevaluasi, diharapkan sesuai dengan saatnya, tiba waktunya mereka dapat pulih kembali ke masyarakat. Tentunya dengan demikian berarti harapan yang ada sesuai dengan keterangan daripada
gugus tugas wilayah yang dikategorikan zona merah akan berubah menjadi zona hijau dalam kategori aman. Berarti masyarakat nantinya sudah bisa melakukan aktivitas kegiatan rutin, tentunya akan kembali kepada tatanan normal untuk melakukan aktivitas kegiatan rutin. Demikian.